Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh Asia Tenggara? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. So okay guys, hari ini saya hendak menyaksikan satu lagi video daripada channel Garuda Nusantara. Anda jangan lupa pergi ke channel Garuda Nusantara, klik butang subscribe-nya dan klik butang lonceng tanda sokongan anda juga kepada channel Garuda Nusantara. Tajuk yang kita mahu reaksikan adalah kabar hari ini, kawal ke medan perang. Putin siapkan ini untuk Indonesia. Wow, apakah yang disiapkan oleh Pak Putin iaitu daripada Rusia untuk Indonesia guys? Untuk kita membongkarkan kisah ini, mari kita sama-sama tonton dan reaksi bersama dengan Brozul. Mari. Искренний друг нашей страны, первый президент Индонезии Сукарно. Мы вспоминали сегодня, что 60 лет назад, в 1956 году, он как раз посещал Сочи для переговоров с руководством СССР. Наши беседы с господином Видодо мы подтвердили настрой на наращивание двухстороннего взаимодействия по всем направлениям. Saya berterima kasih sekali kepada seluruh jajaran pemerintah Rusia yang tadi telah berbicara dengan delegasi Indonesia dengan sangat rinci dan sangat detail. Dan dengan segala hormat, saya ingin mengundang Presiden Putin untuk berkunjung ke Indonesia. Terima kasih. Rusia siap bantu jika koalisi AUKUS coba ganggu kedaulatan Indonesia dengan kapal selam nuklir Australia? Wow, di sini kita nampak Rusia siap bantu Indonesia jika AUKUS itu mengganggu kedaulatan tanah air Indonesia. Di situ yang dimaksudkannya. Okey, kita sambung semula. Garuda Nusantara. United Kingdom and United States alias koalisi AUKUS dibentuk untuk menghadapi China yang juga sedang bermasalah dengan Indonesia di Natuna. Pasca pembentukan koalisi AUKUS, AS dan Inggris menyatakan bahwa Australia akan dibuatkan kapal selam nuklir yang langsung diprotes Indonesia. Indonesia menilai kapal selam nuklir Australia dan koalisi AUKUS bisa membuat jomplang kawasan Asia Tenggara. Lebih lanjut, kapal selam nuklir Australia dinyatakan oleh AUKUS dibuat untuk melawan China. Australia menegaskan bahwa kapal selam ini bukan untuk mengancam Indonesia. Menhan Australia, Peter Dutton, bahkan menuding China tak tahu malu menyoal pembuatan kapal selam nuklir negaranya. Saya pikir propaganda yang kami lihat dari sejumlah juru bicara atau media yang berbicara atas nama Partai Komunis China, terus terang saya pikir mereka mendukung kami. Maka katanya di sini Australia membina kapal selam nuklir tersebut bukannya untuk mengganggu Indonesia pun. Dia membina kapal selam nuklir ini adalah untuk melawan China. Itu yang dimasukkan oleh Australia. Demikian katanya seperti dikutip dari Sky News pada Senin 20 September 2021. Dutton tegas menuding jika China memalukan serta keberatannya atas kapal selam Australia kontraproduktif. Saya pikir komentar mereka kontraproduktif dan tidak dewasa dan terus terang memalukan. Demikian terang Dutton. Indonesia juga pernah memprotes kehadiran kapal selam Australia melalui Kementerian Luar Negeri. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Demikian tulis akun Twitter @kemlu_ri. Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Demikian tambahnya. Hendak hadirnya kapal selam nuklir Australia juga memancing pendapat Menhan Prabowo Subianto. Menhan Prabowo menjelaskan sangat riskan bagi Indonesia terlibat perlombaan senjata apabila kapal selam nuklir itu ada. Negara-negara Asia Tenggara khawatir hal ini dapat memantik perlombaan senjata atau arms race. Ini akan memantik keinginan lebih banyak negara untuk dapat memiliki kapal selam nuklir. Demikian. Ya guys, kalau kita tengok, iaitu pembuatan kapal selam nuklir itu kerjasama antara Inggeris, Australia dan Amerika ni memang banyak mengundang iaitu kerisauan di negara-negara Asia Tenggara termasuk Malaysia, Indonesia dan banyak lagi lah negara-negara di Asia Tenggara ini yang sangat risau dengan pembangunan ataupun membangunnya iaitu kapal selam nuklear itu. Memanglah kita risau nuklear, kapal selam nuklear. Kita tahu nuklear ni bagaimana dia punya kata impak dia, dia punya risiko dia. Itu yang dirisaukan. Dan kita tahu sebagai negara Asia Tenggara ni
negara-negara barat ataupun negara-negara yang besar, mereka belum berlumba untuk membuat iaitu senjata-senjata yang hebat-hebat. Termasuklah sekarang ini iaitu AUKUS ni. Prabowo dikutip dari akun Twitter @iiss_org. Kami tahu teknologi kapal selam nuklir ada. Maka saya memprediksi makin banyak negara lain memiliki kapal selam nuklir, seperti Jepang, India, dan negara-negara lainnya. Demikian tambahnya. Namun Prabowo memaklumi apa yang dilakukan. Australia, India, Jepang. India dengan Jepang pun ada, guys. Kapal selam nuklir ni. Australia. Cuma dirinya meminta jika Indonesia juga berhak melindungi kepentingan nasionalnya, maka jangan protes apabila Jakarta belanja alutsista besar-besaran. Betul. Seperti yang saya katakan, setiap negara berhak melindungi kepentingan nasionalnya. Jika mereka merasa eksistensinya terancam, maka mereka akan melakukan tindakan untuk melindungi diri. Ini yang saya maksud bahwa kami mengerti akan hal tersebut. Pembelian kapal selam nuklir Australia dan kami menghormatinya. Demikian papar Prabowo. Tahu jika AUKUS dan kapal selam nuklir Australia hendak ada, Rusia menyatakan sikap. Dubes Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobeva, mengatakan bahwa AUKUS sangat berbahaya. Saya ingin mengatakan bahwa kami menganggap kemitraan ini sangat berbahaya. Itu tidak akan membawa perdamaian ke kawasan itu atau ke Indonesia. Demikian katanya dikutip dari TASS. Rusia siap membantu Indonesia dengan cara kerjasama pengembangan energi nuklir hingga Dirgantara. Reaksi penolakan Indonesia akan kapal selam nuklir Australia dinilai Lyudmila lumrah. Reaksi Indonesia tidak mengherankan, karena siapa yang ingin memiliki tetangga dengan kapal selam nuklir? Apakah akan membuat kawasan lebih damai dan stabil? Saya kira tidak. Demikian tegas Lyudmila. Meski demikian, koalisi AUKUS dengan kapal selam nuklir Australia memang akan fokus terlebih dahulu melawan China daripada mengganggu kedaulatan Indonesia. Fakta AUKUS merupakan bahasa lain dari terbentuknya aliansi negara-negara yang di dalamnya ada Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AS. Belakangan ini ramai disebutkan bahwa Pakta AUKUS telah menodai persahabatan sejumlah negara-negara di dunia. Lalu, apakah benar demikian bahwa Pakta AUKUS adalah ancaman nyata yang mampu menodai persahabatan negara-negara di dunia? Menurut laporan Sky News yang dilansir zonajakarta.com pada Rabu 12 Desember 2022. Okey guys, kita dah reaction tadi daripada channel Garuda Nusantara. Khabar hari ini, kawal ke medan perang. Putin siapkan ini untuk Indonesia. Memang kita tahu ya, iaitu kerjasama antara Australia, Inggeris dan Amerika ini digelarkan sebagai AUKUS. Memang banyak tantangan daripada negara-negara di Asia Tenggara, termasuklah Malaysia, Indonesia dan banyak lagi negara yang tidak bersetuju dengan pembangunan ataupun pembuatan kapal selam nuklear tersebut. Tapi di situ Australia menegaskan bahawa mereka membina kapal selam nuklear itu bukanlah untuk memberi risiko ataupun tantangan kepada Indonesia. Mereka membina kapal selam nuklear tersebut adalah untuk melawan dengan China. Kapal selam itu dibuat, itulah tujuan kapal selam itu dibuat oleh Australia. Walau bagaimanapun guys, kita tahu pembinaan kapal selam nuklear itu daripada Australia, Amerika dan negara Inggeris banyak mendapat tentangan daripada negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Dan begitulah juga kata Indonesia, jika negara Indonesia mendapat tentangan dan pencerobohan daripada negara lain, tidak mustahil Indonesia juga akan membuat sesuatu alutsista yang hebat juga untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Memang begitu guys. Kita harus bersiap siaga untuk menjaga kedaulatan negara kita. Seperti Malaysia juga. Malaysia pun juga untuk cuba sekarang ini untuk membuat pertahanan ataupun untuk membangun ataupun untuk meremajakan alutsista-alutsista yang ada di Malaysia. Termasuk juga Indonesia. Indonesia pun sama ya. Kita tengok bagaimana Indonesia sekarang meremajakan ataupun menambahkan pesawat Risoul Rafale mereka 42 buah dan F-15EX mereka lagi dengan dengar katanya lagi dengan kehebatan tank Harimau Indonesia lagi dan banyak lagi yang Indonesia buat untuk menambah ataupun meremajakan alutsista yang ada di Indonesia. Tidak kurang juga begitu Malaysia. Malaysia pun sama guys. Cuma Malaysia ni dia tidak diheboh-hebohkan lah. Tetapi Malaysia tetap meremajakan ataupun menambah baik daripada alutsista-alutsista yang ada di Malaysia juga. Itulah Indonesia dan Malaysia ya. Dan walau bagaimanapun kita doakan semoga Malaysia dan Indonesia akan terus menjadi tetangga yang sangat rapat, tetangga yang sangat akrab dan saling bantu-membantu ketika di dalam kesusahan. Itu yang sebaik-baiknya tetangga ya. Okey, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda ke dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda serta ibu bapa anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.